Kembali lagi berjumpa lagi bersama kami. Sekarang kita akan mengulas tentang senapan SAP dan cara pembenahan senapan SAP. Yang biasa terjadi adalah ketika angin dipompa, angin tidak mau nyimpen, nggak mau tersimpan karena angin langsung habis keluar dari laras. Seperti ini contohnya. Itu. Jadi senapan kadang waktu dipompa menembak sendiri lalu angin tidak mau masuk. Nah, kita akan ulas cara membenahinya. Sekarang kita bongkar, kita lepas popornya terlebih dahulu. Setelah popor bagian belakang lepas, kita cek. Yang pertama, apakah baut pada rumah Traeger itu kendor atau masih kencang? Kalau baut pada rumah Traeger itu kendor, biasanya cukup dikencengin aja, itu sudah selesai untuk masalah tersebut. Namun demikian, kalau baut pada Traeger itu masih kencang dan tetap terjadi seperti itu, bisa dipastikan bahwa L atau plat L yang di dalam rumah Traeger itu waktunya ganti yang baru. Nah, sekarang kita coba, kita bongkar rumah Traegernya, kita lepaskan plat L-nya lalu kita ganti yang baru. Kita lihat ini plat L-nya sudah terjadi gesekan ya pada plat L-nya. Nah, itu yang di situ itu sudah aus. Berarti kita ganti dengan plat L yang baru. Nah, sekarang kita sudah ada plat L yang baru. Nah, itu. Sekarang kita pasang ke senapan yang tadi. Setelah terpasang, kita masukkan, lalu kita pasang kembali untuk Traeger dan rumah Traegernya. Setelah terpasang, kita coba dulu, kita pompa apakah masih terjadi seperti yang tadi atau tidak. Coba kita tembakkan. Nah, masalah yang tadi sudah kita rasa sudah teratasi. Kita coba pompa lagi. Sudah mau masuk. Nah, berarti untuk masalah tadi sudah teratasi dengan mengganti plat L yang baru. Setelah itu kita pasang lagi dengan popornya, lalu senapan sudah siap untuk dipakai kembali. Nah, popor sudah terpasang, kita coba kembali lagi, kita pompa. Jika sudah tidak terjadi seperti tadi, berarti senapan sudah siap untuk dipakai kembali. Oke, demikian tutorial untuk mengatasi senapan jenis SAP yang anginnya ngempos atau nggak mau tersimpan karena plat L-nya yang sudah aus.